Apaan lu bengong? Pinggir jalan lu gini. Mikirin apaan lu? Gua enggak mikir apa-apa. Bohong. Pasti lagi mikirin Firman. Ya kan? Aku loh. Ya, gua lagi mikirin Mas Firman. Habis gimana ya, Shay? Rasanya tuh sekarang jadi canggung gitu sama Mas Firman. Sih, aku paham. Tapi kan kenyataannya bukan Firman yang nyolong di kantor kita. Ya, tapi tetap aja, Shell. Ya, gimana ya? Pokoknya tuh Mas Firman di mata gue ada beda aja rasanya. Gimana ya? Coba deh, Sar. Lu tuh ngobrol berdua baik-baik. Lu ungkapin perasaan lo. Sar, dengerin deh. Kalau lo sayang Firman yang sekarang, lu juga harus ngertiin masa lalunya dia, Sar. Gitu ya? Sebenarnya gue tuh malah pengen ngomong ke Bu Naya deh, biar ngasih kesempatan buat Mas Firman gitu, buat kerja lagi di OKJ. Kayak gitu tuh gue setuju tuh. Soalnya kasihan banget deh Firman. Untung lantung gak ada kerjaan. Kan. Sementara dia kan butuh duit buat ibunya, ya kan? Iya. Nanti gue coba ngomong juga deh sama Naya. Ya? Bener. Yalah. Makasih ya, Shell. Ya, lu ngapain di sini? Mencari pencerahan. Bercerah, hidup bercerah. Ya. Ah, lu duluan sana, aku masih lanjutin ngomong. Bebek sambet lu. Ih. Di pohon. Ayo, udah asyik. Iya. Beneran deh, Shell. Sumpah gue malu banget. Jadi gimana dong? Beneran gue malu banget ya, Mas. Ya iyalah. Muka gue mau taruh di mana? No, tembok. Lagian, aduh lu sih ada-ada aja sih. Udah nuduh lagi. Gak kebukti. Ya, jadi malu deh. Awal, jangan gitu dong. Aku mungkin gak enak tau. Tapi menurut tuh ada kesempatan buat Mas Firman balik lagi gak ya, kok kejek? Ah, gimana kalau kita langsung ngomong sama Naya? Yuk. Yakin lo? Yakin gue. Ya udah deh. Ayo, cus. Firman tuh benar banget. Dia masuk. Ini ya. Permisi Bu Naya. Boleh saya minta waktunya sebentar? Ya, duduk aja. Kenapa Bu Naya? Maaf Bu Naya, saya mau nanya. Apakah ada kemungkinan Firman balik ke sini lagi? Sebenarnya saya lagi pertimbangkan itu juga. Abis lihat video ini, saya ngerasa banget sih Firman tuh layak dipertahankan. Video apa, Bu? Nih, boleh lihat. Dibutuhin sama OKJ. Orang-orang yang peduli kayak gini. Saya tuh berharapnya OKJ tuh nggak jadi perusahaan yang cuma nyari untung. Tapi juga punya rasa peduli yang gede sama masyarakat. Ya kan? Mudah-mudahan ya Bu Naya ini. Mau ngedengerin. Hei, terus. Nah, langsung ya. Ya, udah. Oke, saya akan kasih tau Firman untuk kesini lagi. Oke. Ya. Makasih, Bu Naya. Kenapa, Del? Sar? Gini, Bu Naya. Kita mau... ini masalah Firman, Bu Naya. Sebaiknya Firman diajak ngobrol untuk bisa kerja lagi di OKJ, Bu Naya. Ini saya baru aja ngobrolin itu sama Amira. Jadi, apa keputusanmu, Man? Ya, baiknya dipikirkan masak-masak. Mana yang baik, mana yang buruk. Supaya kamu gak nyesel nantinya.
Iya, Bu. Ada tamu, Man. Man? Bu Nay. Saya kesini mewakili diri saya pribadi dan juga teman-teman, Man. Kami semua pengen banget kamu balik lagi ke OK Jack.